Tapi siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya? Tidak peduli dengan Al-Quran. Tidak mau belajar Al-Quran. Tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Sama sekali tidak ada urusan dengan Al-Quran. Diletakkan Al-Quran di belakangnya. Qadahu ilan nar. Maka Al-Quran itu sendiri yang akan mendorong dia masuk ke dalam neraka. Maka perlu kita tingkatkan kepedulian kita dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang butuh kita. Tidak. Bukan Al-Quran yang butuh dengan kita. Supaya kita baca. Tidak. Tapi kita yang butuh dengan Al-Quran. Kita yang perlu dengan Al-Quran. Kita yang berhajat dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran ini luar biasa. Subhanallah. Begitu agung, begitu tinggi. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian, yaitu manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dia belajar, setelah tahu, dia sampaikan kepada saudaranya yang lain. Maka orang tersebut adalah orang yang terbaik. Menurut siapa? Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak yakin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapannya adalah wahyu daripada Allah. Beliau mengatakan dengan jelas, dengan tegas, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kita di sini ada yang belajar dan ada yang mengajar. Apa yang kita pelajari tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah bicara dari diri saya. Saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang ada di kepala saya. Tapi semua yang disampaikan oleh para ustadz di sini, insya Allah berdasarkan Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang datang belajar dan orang yang mengajarkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kalau kita ingin mulia, ingin sukses, ingin menang, ingin sehat, ingin selesai masalah kita, ingin dijaga oleh Allah, jangan jauh daripada Al-Quran. Al-Quran yang akan meningkatkan derajat kita, meninggikan derajat kita. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Artinya apa? Ketika seseorang cinta dengan Al-Qur'an, ketika seseorang semangat belajar Al-Qur'an, ketika seseorang peduli kepada Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajat orang tersebut. Dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi ketika seseorang itu menghina Al-Quran, merendahkan Al-Quran, mengecilkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rendahkan orang tersebut. Ini adalah janji daripada Allah. Ini adalah janji daripada Nabi. Bahwa Al-Quran akan meningkatkan derajat seseorang, dan Al-Quran juga akan merendahkan seseorang. Kenapa dia direndahkan dengan Al-Quran? Karena dia menjadikan Al-Quran di belakang dia. Dia tidak mau belajar. Dia tidak mau membaca. Dia tidak mau peduli. Al-Quran diletakkan di belakangnya. Maka Allah akan rendahkan orang tersebut. Man ja'alal Quran amamahu. Qadahu ilal jannah.
Barang siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, meletakkan Al-Quran ada di depannya, maka Al-Quran itu akan membimbing dia, menggiring dia terus sampai ke surga. Wa man ja'ala al-Quran khalfahu qadahu ilan nar. Tapi siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran, sama sekali tidak ada urusan dengan Al-Quran, diletakkan Al-Quran di belakangnya, qadahu ilan nar, maka Al-Quran itu sendiri yang akan mendorong dia masuk ke dalam neraka. Maka perlu kita tingkatkan kepedulian kita dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang butuh kita. Tidak. Bukan Al-Quran yang butuh dengan kita supaya kita baca. Tidak. Tapi kita yang butuh dengan Al-Quran. Kita yang perlu dengan Al-Quran. Kita yang berhajat dengan Al-Quran. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak belajar Al-Quran, tidak ada masalah. Karena Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran tetap mulia. Al-Quran tetap tinggi. Karena dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menghinakan Al-Quran. Tapi kita yang berhajat dengan Al-Quran. Kita yang perlu dengan Al-Quran. Kalau kita tidak belajar Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak peduli kepada Al-Quran, maka lama-lama hati kita semakin keras, semakin hitam, berkarat, dan sudah tidak lagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu tasda kama yasda'ul hadid ida asabahul ma'. Hati manusia itu akan berkarat seperti besi bila terkena air. Kalau hati kita biarkan, gak pernah kita isi dengan Al-Quran, gak pernah dituangkan Al-Quran ke dalam hati kita, lama-lama hati kita berkarat. Hati kita keras, hati kita hitam. Ketika Nabi sampaikan perkara ini, sahabat bertanya, wa ma jila'uha ya Rasulullah. Apa obat untuk mengkilatkan hati ya Rasulullah? Apa obatnya untuk mengkilatkan hati? Aksiru min tilawatil Quran wa zikril maut. Banyaklah kamu baca Quran dan ingat mati. Baca Quran dan ingat mati. Itu dua peringatan. Yang satu diam, yang satu berbicara. Yang berbicara itu Al-Quran, yang diam itu adalah mati. Dua hal ini yang akan menjadikan hati kita lembut. Yang akan menjadikan hati kita bersinar-sinar. Maka jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran. Jangan sampai kita lalai daripada membaca Al-Quran. Setiap hari harus ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jangan kita merasa, oh sudah cukup, saya akan membaca Al-Quran di dalam sholat, bagus. Memang bacaan Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu sangat bagus. Tapi perlu juga kita baca Al-Quran di luar sholat. Supaya apa? Hati kita hidup. Rumah kita juga hidup dengan bacaan Al-Quran. Assalamualaikum bersama Saling Sapa TV.